Ketika mendapat laporan tersebut, juga tadi saya baca dari laporan tersebut, apa tanggapan atau jawaban Kapoldanya terdakwa sendiri waktu itu? Itu ada sebut ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Istilah itu dari di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Benar, ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Oh. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Oke, kira dan bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya saya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya ini. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya. Terus ada lagi di tanggal 20 ketika sebelum press release itu saudara bertemu dengan Dodi di Hotel Santika. Betul. Apa betul itu? Betul. Terus yang apa benar saudara menyatakan kepada Dodinya di lantai 8 jangan lupa singgalan 1? Itu apakah benar juga saudara yang menyebut itu? Saya tidak pernah menyebut jangan lupa singgalang 1. Ah. Itu kan singgalang 1 itu call sign atau panggilan saya sebagai Kapolda. Kalau bicara dengan radio yang mulia, kalau kita pakai HT, itu misalnya saya panggil Karo Ops itu singgalang 3. Misalnya singgalang 3, singgalang 1. Saya memanggil. Jadi interpretasi dari kalimat itu saya juga bingung kalau testimoni saudara Dodi seperti itu maknanya kemana? Jangan lupa singgalang 1. Singgalang 1. Jangan lupa saya. Iya, pemahaman saudara singgalang 1 itu siapa? Saya yang Kapolda kan? Kapolda. Oke. Terus di 21 Mei ketika press release. Iya, dari fakta-fakta yang belum kita tarik kesimpulan sampai sekarang, terdakwa ada dalam WA-nya kepada Dodi menyatakan tukar barang buktinya dengan tawas 10.000 gram. Itu bagaimana itu? Tidak ada narasi seperti itu yang mulia. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oleh terdakwa ya. Coba diingat-ingat dulu. Tidak ada. Karena sudah kelamaan ini bisa lupa. Tidak ada yang mulia. Yang ada, karena perhitungan kembali tadi yang telah kami perlihatkan kepada yang mulia, itu di tanggal 20 Mei sehari sebelum press release. Setelah saya hitung berdasarkan laporannya
Saudara Dodi sebagai Kapolres, itu kan sudah 44,5 kg. Itu baru dari 4 tersangka. Kemudian pada saat Saudara Dodi laporan akhir sebelum press release, kok jumlahnya menjadi 39,5 kg? Artinya dari 4 tersangka itu sudah terjadi selisih 5 kg. Disitulah saya menguji untuk yang kedua kali, narasinya bukan seperti yang tadi yang mulia sampaikan, tetapi saya katakan mainkan ya mas minimal seperempatnya, itu pun dengan emosi. Demikian yang sesungguhnya. Jadi, maksudnya saudara menyatakan mainkan ya mas minimal seperempatnya, ini kan persoalan serius. Nah, apakah terdakwa masih menganggap itu dalam rangka untuk menguji Dodinya? Atau memang untuk memerintahkan mainkan ya mas minimal seperempat? Ini kan perintah dari Kapolri itu, Kapolres kan bukan main-main kan? Bukan apa namanya, perlu multitafsir atau misalnya tidak serius dengan kita. Kalau misalnya kalau di kami pun, kalau udah perintah dari Pak KPT itu sudah serius itu, bahwa kita jenjang di bawah, artinya juga tidak pernah main-main. Kalau dia nyatakan laksanakan seperti itu tanggal 20, laksanakan nggak ada seperti ini, kok bisa sampai menurut saudara itu sepertinya masih menguji? Bagaimana itu, coba diberi dulu keterangannya pasal ini yang meyakinkan lah. Mohon izin yang mulia, kalau dari jumlah minimal seperempatnya itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam